Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kali ini aku bikin menu buat makan berat di buka puasa. Kalau biasanya kita tuh masak iga katanya enaknya tuh di areng. Ya, dibakarnya di atas areng. Tuh katanya enak banget, jadi wangi-wangi areng gitu, bau-bau areng. Nah, kalau ini tanpa areng. Ini aku cukup masaknya di teflon biasa ya, di penggorengan biasa. Nggak perlu pakai areng. Aku nggak tahu apakah rasanya itu nanti akan sama dengan rasa areng, aku nggak ngerti. Yang jelas masak kali ini biar lebih simple, lebih enak, dan kalian juga gampang mengadaptasinya di dapur kalian. Karena kadang-kadang kan nggak semua orang punya peralatan makan atau masak yang lengkap. Ya, jadi ini tuh yang simpelnya lah, sesimpel mungkin yang bisa aku kasih buat kalian. Nah, ini ada iga, ini aku emang nggak terlalu banyak. Yang penting ini buat sharing aja ke penonton nanti buat caranya seperti apa. Ada cabai merah gede tapi bijinya udah kita buang. Ada kunyit, ada serai, ada lengkoas, ada kemiri, bawang putih, bawang merah, daun salam, dan daun jeruk. Nanti juga tuh ada bumbu apa ya? Bumbu oles. Ini nanti semuanya kita blender, nanti kita masukin ke prestonya, nanti ada bumbu olesnya itu kayak bawang putih, nanti bawang putihnya kita goreng dulu, kita goreng, udah diiris-iris kita goreng, kita jadi minyak, campur sama kecap manis gitu, nanti buat olesannya ketika lagi di pan fried-nya, di teflonnya. Sekarang kita mau blender dulu yang ini ya. Sebelum kita masak, kita kasih dulu ini kaldu ya. Kaldu non MSG. Kita kasih, lalu kita kasih garam. Garam, kita kasih sedikit lada. Nah. Sekarang aduk-aduk, lalu kita masak. Kita presto. Kita presto dulu ya. Kita prestonya sekitar ya setengah jaman lah, ya. Kita presto. Ini menunggu yang lagi di presto, ya. Sekarang kita pengen cincang. Ini tadi udah bawang putihnya, copot-copot. Bawang putihnya udah udah digoreng ya. Sebenarnya sini cuma harus diinin aja, dihancurin aja. Jadi nanti bawang putihnya ini dicampur sama kecap manis tadi. Terus dikasih minyak wijen, nanti kita aduk-aduk. Itu nanti rasanya enak banget. Terus ada pertanyaan, kalau misalnya nggak ada minyak wijen, minyak apa? Minyak biasa juga nggak apa-apa guys. Ya, ini udah. Ini kita masukin kecapnya di sini. Kayak gini. Kita masukin bawang putihnya. Kasih sedikit aja minyak wijennya. Kasih margarin dikit. Nih, sama kasih minyak yang biasa dikit. Nah, udah deh. Nanti kita tinggal tunggu si iganya udah mateng. Ya, baru ntar kita oles. Abis dioles, baru ntar kita bakar di teflon. Super duper easy. Easy. Ya, kita tunggu iganya mateng dulu. Oke? Oke guys, sudah nih ya. Udah di presto. Udah empuk kan? Coba. Gak usah dibakar aja udah enak banget tuh. Jadi ini kita masukin. Dah, ini kita diamin dulu. Diamin beberapa saat.
kalau kalian mau lebih nyerap lagi, ini didiemin dulu beberapa jam. Jadi misalnya kalian tuh pengen buat buka puasa kan jam 6. Nah, ini udah diginiin tuh dari jam 4 gitu. Kita pas buka puasa, udah tinggal langsung dibakar aja. So simple, ini tuh cuma lama di rebusnya aja. Rebusnya kalau misalnya aku nggak ada prestoan, aku pakai apa? Panci biasa itu nggak apa-apa, cuma pasti agak lebih lama. Kalau tadi kan presto sekitar setengah jam ya. Kalau panci biasa ya paling satu jaman lewat lah gitu. Terus kalau panci biasa harusnya tuh kalian dua kali buang. Jadi sekali dulu diangkat terus dibuang airnya baru masukin lagi. Kalau tadi karena aku presto jadi aku langsung aja. Nih ya. Ini karena aku buat contoh aja ya guys. Jadi aku nggak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak ya. Cium lu bawahnya kecil. Tiup. Aha, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat. Coba kalian ya, kalau bisa bikin sambel. Nanti sambelnya banyak lah, sambel apa aja ya. Makannya pakai sambel. Nih, kita langsung makan guys. Oke, makanan sudah jadi. Tapi sebelum makan, aku pengen bikin Dr. Slim dulu. Nih, Dr. Slim. Seperti yang kalian tahu, Dr. Slim ini pastinya berguna untuk ngedetoks usus awalnya. Lalu setelah ngedetoks usus, kan itu kerak-kerak yang ada di sekitar usus kita itu kan banyak kerak-kerak bekas makanan yang udah puluhan tahun. Nah, itu tuh langsung keluar kan kerak-keraknya. Jadi kalau misalnya kalian, aku baru minum sekitar 2 minggu. Kok kalau sekitar 2 minggu minum Dr. Slim? Itu bisa pup sering banget ke belakang. Memang begitu prosesnya. Nanti setelah 2 mingguan itu nggak akan, paling cuma sehari sekali atau sehari dua kali udah, karena usus kitanya tuh udah bersih guys. Kan kalian kebayang kan kita makan itu segala macem. Kalau usus sudah bersih akhirnya segala penyakit yang tadinya ada di badan kita tuh langsung luntur. Jerawatan tuh kadang-kadang bisa dari usus yang kotor. Kita pusing, migrain tuh dari usus yang kotor. Terus kita juga susah turun berat badan karena dari ususnya kotor. Nah ini aku minum dulu ya. Dr. Slim, full of serat. Bismillahirrahmanirrahim. Dijamin berat badan gak bakal naik. Terus juga berat badan kita bisa turun. Kalau rutin minum ini. Sehari sekali aja, cukup sehari sekali. Oke? Dokter Slimnya udah minum, sekarang kita makan. Gak perlu takut menjadi besar. Ini kita akan cobain dulu. Aduh panas. Nih ya. Kita cobain tanpa nasi dulu, tanpa sambal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aguh. Kalau di presto tuh aku senang gini nih. Empal lembut banget. Kita kasih sambal. Aduh panas. Nanti kapan-kapan sambalnya aku kasih tau nih ya resepnya ya. Enak guys. Enggak salah kalau aku bilang iga ini gampang bikinnya. Karena sebenarnya yang lama cuman rebusnya doang. Yang lainnya gampang banget.
Nggak sanggup. Hari ini aku makan banyak banget. Nggak sanggup ya. Super enak. Super gampang. Oh, kalau mau lebih enak lagi, kamu tuh yang pakai iga yang panjang itu jangan terlalu dipotong. Jadi kok ini kan potong-potong dari pasarnya. Jadi biar dia manjang gitu. Juga enak banget. Selamat mencoba. Ini pasti enak. Ini menu spesial di bulan puasa. Sarangheo. Aduh, pedas. Ah, enak banget.